Ini adalah kutu kubul, guys. Kutu kubul ini salah satu dari hama yang merusak tanaman dengan cara menghisap inti sari pada daun tanaman sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Jadi di sini aku buatkan sebuah perangkap untuk kutu kubul dengan menggunakan botol mineral. Jadi cara ini sangat sederhana, guys. Dapat meminimalisir penggunaan pestisida maupun insektisida. Jadi botol mineral ini aku bercat warna kuning untuk mengundang kutu kubul hinggap di botol ini. Setelah itu dilumuri dengan minyak makan bekas sisa gorengan. Jadi ini kelihatan kutu kubul sudah lumayan banyak. Dan next video aku akan buat insektisida alami dengan menggunakan bahan cabai rawit. Bagi teman-teman yang penasaran, subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan videonya. Terima kasih.